Sultan Abdul Majid I dari Empire Osmaniyah pernah membantu Ireland ketika mereka menghadapi krisis kebuluran makanan. Ini kisahnya. Dalam satu artikel bertajuk Sejarah Ratu Victoria Menghalang Turki Bantu Ireland Kerana Jaga Status, tulisan Namri Siddiq yang disiarkan di dalam laman web Illuminasi mengungkapkan satu sejarah yang menarik. Ireland pernah melalui era kebuluran selama 5 tahun bermula dari 1845 hingga sekitar 1849 yang dikenali sebagai The Great Famine. Lebih 1 juta nyawa terkorban kerana ketiadaan bekalan makanan. Ada yang terpaksa meninggalkan tanah air untuk merantau ke Amerika Syarikat, menyebabkan populasi masyarakat Ireland turun mendadak. Pada masa itu, kentang merupakan makanan ruji masyarakat Ireland, khususnya di desa. Tidak menjadi kerana serangan kulak bernama Phytophthora infestans merosakkan hasil tanaman. Ireland pada masa itu berada di bawah British semasa pemerintahan Permaisuri Victoria dengan Sir Robert Peel menjadi Perdana Menteri. British tidak mengambil langkah berkesan. Mereka hanya bertindak sambil lewa dengan hanya import gandum dan jagung ke Ireland bagi menggantikan kentang. Selain membuka kantin awam untuk penduduk yang kelaparan, mereka tidak mencari penyelesaian kepada masalah yang berlaku. Apa yang menjadi rakyat Ireland lebih marah? Sudahlah mereka lapar dan tidak bertenaga, Britain pula memaksa mereka untuk terus bekerja dalam pembinaan awam seperti membangunkan jalan raya bagi menjana pendapatan. Kisah kelaparan yang berlaku di Ireland ini sampai ke pengetahuan Sultan Abdul Majid I, pemerintah Osmaniyah pada masa itu. Baginda bertindak memberikan peruntukan £10,000 kepada Ireland. Namun hasrat itu telah dihalang oleh British. Apabila wakil British di Turki menerima makluman tersebut, Britain menggesa agar Sultan Abdul Majid menghormati protokol yang sudah diguna pakai, iaitu jumlah sumbangan baginda mesti tidak boleh mengatasi jumlah sumbangan yang dikeluarkan oleh Ratu Victoria. Ratu Victoria hanya berhasrat untuk memberikan sumbangan sebanyak £2,000 sahaja. Sultan Abdul Majid diminta untuk menurunkan jumlah sumbangan beliau hanya kepada £1,000 bagi menjaga air muka Permaisuri Victoria. Demi menjaga hubungan baik dengan Britain, Sultan Abdul Majid meraihkan permintaan itu. Namun baginda tetap mencari jalan untuk membantu Ireland menggunakan kaedah lain. 3 buah kapal yang diisi dengan bekalan makanan, ubat-ubatan dan peralatan harian diarahkan Sultan Abdul Majid untuk berlayar dari Turki ke Ireland secara sulit. Setelah tidak dibenarkan berlabuh di pelabuhan Dublin yang duduk di bawah kawalan pihak Britain, kapal-kapal Turki itu beralih arah menuju ke sebuah bandar pelabuhan bernama Drogheda. Di situlah ketiga-tiga kapal itu dapat berlabuh tanpa diganggu tentera Britain dan semua bantuan yang dibawa berjaya diturunkan untuk diagihkan. Pengajaran dari kisah ini menunjukkan bahawa usaha Khalifah Osmaniyah membantu dari segi kewangan dan bekalan bantuan menjadi antara kisah yang sering diceritakan orang Ireland apabila sejarah mereka dibincangkan. Pada 2 Mei 1995, sempena memperingati jasa Kerajaan Osmaniyah Turki, sebuah plak penghargaan dirasmikan oleh Duta Turki di Ireland dan Datuk Bandar Drogheda bagi memperingati peristiwa bersejarah itu. Manakala sikap British kerana sambil lewa menghadapi kesengsaraan orang Ireland terus meninggalkan reputasi buruk kepada British hingga hari ini, mendiang Permaisuri Victoria terus dikenali sebagai nama julukan The Famine Queen atau Permaisuri Kebuluran kerana mengabaikan Ireland walaupun Ireland berada di bawah jajahan British pada masa itu. Pada tahun 1997, barulah Kerajaan Britain membuat permohonan maaf secara rasmi kepada orang Ireland setelah hampir 150 tahun kejadian berlaku kerana kurang keprihatinan mereka terhadap masyarakat di sana ketika zaman kebuluran. Sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Peliharalah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan dengan Allah dan janganlah lemah. Hadis Sahih Ibnu Majah. Semoga kisah kekuatan Sultan Abdul Majid menjadi kita juga ingin memastikan Islam kuat di zaman kita agar kita kini dapat menjadi pembantu kepada dunia seluruhnya, bukan hanya membantu umat Islam semata-mata. Reputasi Islam baik di zaman dulu, ayuh kita ulanginya semula. Ustaz Bro, Assalamualaikum.